Halo Persela fans, saya Imam Ari Padilla. Saya Persela. Persela rekrut kiper baru, mantan pemain klub-klub besar. Persela terus mematangkan persiapan di Liga 2 musim 2022-2023. Pemain baru kembali diperkenalkan Laskar Joko Tingkir. Kiper Imam Arif Fadilah menjadi rekrutan teranyar. Mantan pemain PSIM Yogyakarta itu akan resmi berseragam Persela musim depan. Salah satu pemain terbaik Liga 2 musim 2021 resmi berseragam Persela musim depan, tulis akun Instagram resmi klub. Bersama PSIM, Imam Arif mencatatkan 13 kali penampilan dengan 5 clean sheet. Mantan pemain Persebaya itu juga berhasil mengantarkan PSIM masuk dalam playoff Liga 2 musim lalu. Pemain 32 tahun ini sudah malang melintang di sepak bola Indonesia. Kiper kelahiran Tasikmalaya itu juga pernah memperkuat beberapa klub besar. Imam pernah membela Barito Putra, Persib, PSM Makassar, Persebaya, dan Sriwijaya. Tembok terakhir Persela musim ini, aku yakin dengan kamu Mas Ed Imam Arif Fadilah, tulis di unggahan yang lain.